Media pembelajaran kalam untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Program Keagamaan yang diambil dari buku Mahir Bahasa Arab 1 yang ditulis oleh Rawi Muhammad Abror dan Ahmad Zamroni tahun 2014 dengan tema Ijazatun Sa'idah yang artinya liburan yang bahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Multimedia Pendidikan Bahasa Arab yang disusun oleh Iklil Daulah NIM T2019-2052 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nidom Hamami Abi Chandra, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik. Sobahul khair. Kaifa halukunna fi hadzal yawm? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, apakah adik-adik ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, benar. Kita akan belajar tentang kalam atau maharoh kalam. Apakah di sini adik-adik ada yang tahu apa itu maharoh kalam? Ya, benar. Maharoh kalam adalah keterampilan berbicara. Maharoh kalam juga bisa diartikan sebagai kemampuan mengungkapkan bunyi artikulasi atau kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, atau perasaan kepada lawan bicara kita. Perlu kita ketahui juga bahwa tujuan pembelajaran maharoh kalam ini secara umum yaitu agar peserta didik mampu berkomunikasi lisan secara baik dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami, sehingga penyampaiannya dapat diterima. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita hari ini, kakak akan memberikan beberapa mufrodat mengenai tema kita pada hari ini. Tema yang kita gunakan yaitu Al-Ijazatu Sa'idah, yang artinya liburan yang bahagia. Nah, sekarang yuk kita simak mufrodatnya, kemudian kita simak percakapannya berikut ini. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, silakan kalian perhatikan beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Al-mufrodat Hawla. Hawla artinya sekitar. Al-mushrifu. Al-mushrifu artinya pembina. An-nadhiriyadiyu. An-nadhiriyadiyu artinya tempat olahraga. Tazallaja. Tazallaja artinya berselancar. Al-mufaddalatu. Al-mufaddalatu artinya yang utama. Ar-rasmu. Ar-rasmu artinya melukis. At-tabi'atu. At-tabi'atu artinya pemandangan. Al-ikhtibaru. Al-ikhtibaru artinya ujian. Mustalzamatun. Mustalzamatun artinya peralatan. Kuratut tawilati. Kuratut tawilati artinya bola voli. Taba'an. Taba'an artinya pasti. Tasawwaqo. Tasawwaqo artinya menjual dan membeli. Nah, itulah beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Sekarang, silakan kalian simak percakapan berikut ini. Yajri hadzal kalam baina Mushrif wa Umar wa Rashid wa Nabil
wa Fatimah wa Aisyah. Berikut ini adalah percakapan antara pembina Umar, Rashid, Nabil, Fatimah, dan Aisyah. Silahkan kalian perhatikan percakapan berikut ini. Kemudian nanti bisa kalian praktikkan kembali dengan teman kalian agar bisa melatih keterampilan berbicara kalian dalam bahasa Arab. Setelah itu, kita latihan soal. Kalian bisa menjawab soal yang berkaitan dengan percakapan tadi. Ijazatun sa'idah. Ijtama'at thullab fil maktabah hawla al-mushrif yatakallamuna an qada'i al-ijazati al-usbu'iyah. Madha fa'alta li qada'i al-ijazati al-usbu'iyah ya Umar? Dhahabtu ma'a abi ila an-nahri liistiyad al-asmak fiha. Walhamdulillah hasalna katiran. وأنت يا رشيد ماذا فعلت لقضاء الإجازة الأسبوعية؟ ذهبت إلى النادي الرياضي وألعب كرة القدم مع أصدقائي. أما أنا يا مشرف ذهبت مع عائلتي إلى شاطئ البحر، سبحنا وتزلجنا على الأمواج. وأنت يا فاطمة ماذا فعلت؟ قضيت إجازتي الأسبوعية مع أمي في البيت، طبخنا الوجبات المتنوعة. أما أنا قمت بهوايتي المفضلة وهي الرسم. رسمت الطبيعة والحيوانات. وأنتم يا مشرف ماذا فعلتم لقضاء الإجازة الأسبوعية؟ في الصباح تجاولت مع الزوجة بين الحقول، ثم ذهبنا إلى السوق لنتسوق مستلزمات المنزل. وفي المساء لعبت كرة الطاولة. وفي الليل استعدت مادة التعليم لهذا اليوم. هل يسركم ما فعلتم؟ طبعا يا مشرف، نحن مسرورون الحمد لله. قد دق الجرس، هيا بنا ندخل الفصل، عندنا الاختبار، أليس كذلك؟ بلى يا مشرف. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal latihan yang saya berikan untuk mengasah kemampuan kalian. Hati soalan li hadhil ijabah. Beri pertanyaan untuk jawaban berikut ini. Jadi kalian diminta untuk membuat soal untuk jawaban yang sudah ada. Jadi kalian buat soal yang sesuai dengan jawaban tersebut. Yang pertama, al-jawab. Yatajawalul musyrifu ma'a zawjatihi bainal fukul. Nomor dua, al-jawab. Yal'abul musyrif kuratat tawilah fil masa'. Yang ketiga, al-jawab. Yasta'idul musyrif maddata ta'lim fil lail. Yang keempat, al-jawab. Tarsumu Aisyah at-tabi'ata wal hayawanat. Dan yang terakhir, al-jawab. Taqdi Fatimah al-ijazat al-usbu'iyah ma'a ummiha. Silakan kalian buat soal yang sesuai dengan jawaban tersebut. Selamat mengerjakan adik-adik. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk adik-adik, jangan lupa terus berlatih untuk berbicara bahasa Arab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Silakan adik-adik tulis di kolom komentar di bawah ini. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.